Assalamualaikum ya, kita sekarang. Waalaikumsalam. Sekarang ini kita di pemandian Selokambang. Oh ya. Kru ABR akan berenang mengikuti arus yang sudah ada. Jangan arus balik. Oh ya. Ya, monggo sekarang kita jalan. Kita ada di Lumajang di pemandian alam Selokambang. Jadi airnya ini di pemandian ini selalu baru karena langsung dari sumber langsung menuju ke sungai yang dimanfaatkan oleh penduduk untuk irigasi dan air minum. Arep nandi, Don? Saya duluan deh. Oh iya, siap. Saya duluan, saudara-saudara. Gimana, Pak Budi? Wah, ini berendam bisa putih, bisa hitam. Oh gitu ya. Sepikul. Kalau tanya kan rasanya docil, gimana hari ini? Oh iya. Cil. Langsung lebu YouTube. Iya, gimana? Ditanyain pacar, perasaanmu hari ini bagaimana? Saya terlalu bahagia hari ini. Saya berenang sendirian memandangi para wanita-wanita yang ada di sana. Karena tidak diikuti Alkindili. Alah, gimana Mas Thomas? Luar biasa sekali Mas Bajo. Iya. Luar biasa sekali. Sama hari ini kelihatan tambang kanan sekali Mas Thomas. Senang, sangat happy sekali. Siap. Sekarang kita mengelilingi apa saja yang ada di pemandian ini. Jadi kalau kita lihat di situ ada pompa-pompa, ada valve yang dipakai untuk pembuangan air atau pemompaan air ya. Airnya sangat jernih. Halo Pak Astif. Iya. Airnya sangat jernih sekali. Iya kan? Jadi di sini dibisikkan ada, kalau kita lihat ada beberapa bagian kolam. Ini bagian yang banyak anak-anak kecil bermain air. Nah, di sini adalah air berlebih yang mengalir. Ini damnya untuk mengatur debit air dan yang masuk ke sungai yang dimanfaatkan oleh penduduk. Airnya sangat jernih. Di dalamnya ganggang-ganggangnya banyak sekali. Nah, di bagian sini ada ikan koi dan ikan mas ya. Hari ini kita ke Lumajang dalam rangka menghadiri undangan dari saudara-saudara Maji Lumajang yang hari ini lagi anniversary. Kita dari grup Arek Bambu Runcing, ada sekitar 20 sepeda, 20-an, 20 lebih. Kita berangkat bareng tadi jam setengah 5, jam setengah 6, jam 6 tepatnya. Nah, kita lihat situ ada mainan-mainan anak seperti di wahana-wahana air pada umumnya. Airnya sangat jernih sekali, sangat sejuk. Mungkin bisa direkomendasi untuk keluarga yang ingin main-main air, yang suka air. Ini banyak ikan apa ini ya, merah-merah ini. Ini ikan koi banyak sekali.
airnya sangat jernih. Wah, dingin sekali. Seger. Oke, kelihatannya untuk sementara itu dulu. Nanti kita sambung lagi di venue di Senduro di lokasi acara Maji. Oke, untuk sementara itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.